Dengan bismillah permulaan kalam. Kepada Allah Khaliqul Alam. Kepada Nabi salawat dan salam selalu terucap siang dan malam. Bukannya beta tiada perkenan, salahnya negeri berlain-lainan. Jikalau seperti makan makanan, muda itu tentu hampir akan kempunan. Tempatnya muda di sebelah barat. Beta mendengar hati gelamat. Muda di laut, beta di darat. Akhirnya kesal jadi mudarat. Tiadalah dapat berpantangan mata. Hilang seperti disambar bota. Duduk terubuk dengan bercinta. Kemanalah lagi hendak dikata. Hati muda tiada ketahuan. Sudahlah balik ke Tanjung Tuan. Setelah sampai muda bangsawan, siang dan malam duduk merawan. Setelah teringat terubuk bangsawan, air mata cucur berhamburan. Seperti tidak dapat lagi ditahan. Sangat berahi tiada bertahan. Sangat bercinta ikan terubuk. Berahikan puyuh-puyuh di dalam lubuk. Hati dan jantung bagai ditumbuk. Laksana bulan dimakan mabuk. Selama muda duduk bercinta, berendam dengan airnya mata. Berahi mendengarkan kabar berita. Seperti melihat dengannya mata. Kepada masa terubuk merayu, mendengarkan guru
dayu mendayu. Siang dan malam berhati sayu. Terkenangkan putri ikan puyuh-puyuh. Putri puyuh-puyuh konon namanya. Di dalam kolam konon tempatnya. Cantik manis barang lakunya. Serta dengan budi bahasanya. Demikian sudah syair kulantun. Dapat hilangkan gundah dan lamun. Salah dan silap mohon diampun. Sepanjang hayat jadi penuntun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan narasi singkat tentang sejarah syair Terubuk dari Kabupaten Bengkalis. Syair Terubuk dari Kabupaten Bengkalis ini berasal dari ikan terubuk dan ikan puyuh-puyuh. Percintaan ikan terubuk dan ikan puyuh-puyuh ini dikisahkan dengan ikan terubuk berada di air tawar dan ikan puyuh-puyuh berada di suatu tasik, yaitu air asin. Ikan terubuk jatuh cinta kepada putri puyuh-puyuh, yang sementara putri puyuh-puyuh berada di suatu tasik yang berada di ujung padang, yang tepatnya di depan Bengkalis. Karena antara adanya perbedaan antara air asin dan air tawar, sehingga percintaan mereka terhalang. Kemudian ada beberapa raja dan bangsawan juga ingin memikat hati dari putri puyuh-puyuh ini, sehingga mereka berebut membuat sebuah lubang perbatasan antara air asin dan air tawar, sehingga itu menjadi penghalang bagi ikan terubuk untuk memikat putri puyuh-puyuh tersebut. Sehingga putri puyuh-puyuh tersebut merajuk karena tidak kesampaian cintanya, dan akhirnya sekarang berada di Melaka. Kemudian ikan terubuk juga sampai sekarang berada di perbatasan Selat Melaka menunggu putri puyuh-puyuh. Demikian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.